Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Kalila, bagi coklatnya dong. Keripiknya aja. Ih, coklatnya aja tahu. Keripiknya aja. Coklat. What? Heh. Coklat kagak, keripik juga kagak. Kalila pelit nih. Biarin amat. Enggak kok, buktinya Kalila enggak pelit. Nih, Carla aja dipinjemin game. Carla, sini HP Kalila. Udah sepakat kan mau gantiin HP Kalila kan? Enggak juga kali. Terus kita itu kesini sepakat mau minta coklat aja, bukan keripiknya. Awas lo ya, ketemu gue bejek-bejek lo. Bu RT, memangnya Mbak Desita mau ngajakin kita makan di mana? Yang mana gua tahu, Sela. Kapanan ini acaranya si Deswita? Tapi tumbennya Bu RT, Bu Sela, Bu Deswita ngajak kita makan. Makanya nih, mumpung urat royalnya lagi nyambung, kita kudu cari makanan yang enak-enak. Betul, Bu RT. Kalau perlu kita pesan makanan yang paling mahal. Kalau bisa ya, kita bungkus. Kita bawa pulang. Nanti pikirannya Bu RT sama pikiranku. Tapi aku lebih tokcer karena lebih maju satu langkah. Misalnya aku udah bawa bungkusan buat bawa pulang makanannya. Nah ini. Siap. Ya. Masya Allah, bisa bangkrut si Deswita. Bisa bangkrut bawa makanan segini banyak. Mbak Deswita! Susah kali nih rupanya. Yuk, bantu aku lah yuk. Yuk. Sebentar. Dari mana udah bisa? Ambo habis dari penerbit. Tapi orang yang janjian sama Ambo ini ada di tempat. Yuk. Bantu aku lah yuk, susah kali. Ya susah, otak sampean kan cetek. Makanya jangan sok-sokan. Pertanyaannya apa? Tidak punya uang 5 huruf apa yuk? Bokek. Bukan pelit. Bokek. Iya, betul. 5 huruf. Iya. Bokek. Tidak punya uang bokek. Nah, bukusin. Ambo memang tidak punya uang, tapi tidak perlu meledek begitu. Harusnya kalian ini membantu Ambo. Jadi karena kata-kata itu dia kesinggung. Gila Kusel ya. Aku ini lagi ngisi TTS, bukan nyindir isi kantong kau itu. Macam mana kau ini? Sampean kan memang udah bokeh dari lahir. Faisal, saat begini tuh saatnya sulit. Resesi ekonomi global. Bukan sampean aja yang sulit, kita juga lagi kesulitan. Betul, yuk. Jadi apa pelit apa bokeh, yuk? Bokeh. Kusel, yuk. Tolonglah pinjamkan Ambo uang untuk nyumbang. Nanti kalau royalti Ambo sudah dikasih, Ambo pasti ganti itu. Nih, ganti ya. Ganti lo. Pasti, Abang Tigor. Ada surat buat Bapak Faisal dari penerbit Bunga Cempaka. Indah salah lagi. Ambo yang namanya Faisal. Terima kasih. Terima kasih ya. Apa Ambo bilang nih? Apa itu? Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ini pasti bukti transferan Ambo dari penerbit. Betul yuk, ada tulisannya tuh. Onde mande, penerbit Ambo bangkrut, tidak bisa bayar royalti Ambo. Yuk. Pada gak diganti. Ya.
8 huruf yuk. Apa? Bangkrut. Belangsak. Lu kok marah? Memang kata-kata yuk yang aku juga sama lo di sini nih. Belangsak yuk. Sudah pulang rupanya. Ini dah sudah Dinda siapkan minuman dingin untuk Uda. Uda pasti haus kan? Alhamdulillah. Terima kasih Dinda. Iya. Terus dah bagaimana hasil ke penerbitnya Uda? Ambo mendapatkan surat dari penerbit Dinda. Ah, pasti royalti Uda lumayan sampai harus dikirim cek segala ya kan Uda? Ya. Isinya bukan cek, tapi surat pemberitahuan kalau penerbit Ambo itu sudah bangkrut Dinda. Minumnya Dinda? Kalau Uda mau minum, Uda ambil saja sendiri. Sabarlah Dinda, mungkin ini cobaan untuk Ambo. Ambo harus bisa menerimanya Dinda. Aduh Uda, tapi ibu-ibu pasti tidak bisa menerimanya. Soalnya Dinda sudah janji mau mentraktir mereka kalau dapat uang royalti dari Uda, mengerti tidak? Jadi Dinda lebih memikirkan ibu-ibu daripada memikirkan perasaan Ambo gitu? Yo. Wah. Mana sini si Deswita? Baru mau raktir sekali aja udah nyuruh kita nunggu begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya ibu-ibu kalau sudah lama nungguin Ambo. Ini nih. Silakan digigit-gigit dulu tusuk giginya nih. Nih Mbak Melas. Nih Bu RT. Ini Mbak Sela, ayo. Tuh. Bakal apaan gigit-gigit tusuk gigi? Dicoba saja lah Bu RT. Lu bagaimana sih? Biasanya orang entu abis makan baru gigit-gigit tusuk gigi. Nah ini kita makan aja juga belum? Maaf Bu RT, makannya indah jadi. Hah? Apa lu bilang? Bener-bener lu ya, kita ini udah rapi dari tadi tau. Berarti jalan-jalan sudah suka udah makan sendiri. Nah itu buktinya dari tadi udah. Nah gigit-gigit tusuk gigi gitu Bu RT. Berarti kita dibohongin dong, Bu RT! Yo indah lah. Memangnya kalau gigit-gigit tusuk gigi terlihat seperti orang habis makan ya, Bu RT? Ya iyalah. Kalau begitu Ambo lega karena berarti Ambo enggak perlu mentraktir ibu-ibu lagi. Maksud lo apa? Maaf, Bu RT. Udah Faisal enggak jadi terima royalti. Jadi rencana mentraktir ibu-ibu Ambo cabut lagi, yo. Yo, jadi ini saja. Begitu ya? Yo, Berce. Enak ya? Begitu ya? Hah? Kurang ajar banget tuh ya? Aduh, berani bohongin sih. Kurang ajar banget tuh. Kurang ajar banget lu. Mbak Bera. Mbak Be, liat nih, HP Lila hancur, no. Lah, ada-ada aja lo. Mbak Be, bukan Lila yang rusakin. Tapi anak-anak, Mbak Be gantiin ya. Minta ganti sama tuh anak-anak, masa minta ganti sama Mbak Be. Anak-anak gak punya duit, Mbak Be aja gantiin ya. Bawa ke tukang servis. Ntar dulu nih. Lila udah nanya ke tukang servis, tapi kagak bisa katanya. Bisa. Ayo dong Mbak Be, gantiin aja Be yang baru. Kan yang lama udah jadul juga no. Lila, zaman lagi susah begini lo minta beliin HP lagi. Mbak Be, timbang 2 juta aja. Bapak pelit banget sih. Lila, sekali babe bilang kagak, lo ada-ada aja lo. Apa-apaan sih lo bang? Makanya kalau makan tuh jangan jalan-jalan dulu. Bener. Ini kasih gara-garanya. Gue pasir tuh ya. Bang Tigor. Sal, bagaimana Sal?
kau sudah siap dengan pekerjaan sampingan? Untuk cari makan, Ambo rela melakukan apa saja, Bang Tigor. Alamak. Mana orang yang Bang Tigor mau kenalkan sama Ambo? Sabarlah, Sal. Sebentar lagi dia pasti datang. Ya, sabar ya. Orang yang Bang Tigor mau kenalkan pasti dia orang kaya. Ya, pastilah. Oke. Ini bisnis orang kaya, Sal. Hanya orang kaya saja yang bisa melakukannya. Pasti dia banyak koneksinya tuh. Ya, pastilah, Sal. Tapi kau harus pede. Soal bisnis, serahkan sama Tigor supaya, ya. Siap. Supaya. Halo, selamat siang, Bang Tigor. Selamat siang, Mami. Apa kabar? Baik, ya? Baik. Kenalkan teman saya, si Faisal. Oh. Yang saya ceritakan tempo hari. Iya. Sal, kenapa? Pak Faisal. Mami. Boleh juga kawan kamu ini kok. Tigor si tega. Tidak pernah mengecewakan buat Mami. Bagaimana, Mi? Cocok, cocok. Oh, kalau yang begini, saya cash langsung. Ini uang Anda. Sos Ati, sini dong. Tolong diterima ya. Onde mande, jadi maksud kalian Ambo mau kerja jadi... Sal, ini kerja enak. Duitnya banyak. Bodoh kali kau. Mau ya, mau ya. Kapal lo mau itu, Gor. Sal, tunggu, Sal. Mau kemana, Sal? Mami, sebentar ya. Sebentar. Sal! Jadi ditraktir makan, tapi kita mesti nolongin dia dulu, Bu. Maksud lu, nolongin dia minjemin duit dulu, gitu? Sama juga bohong. Kan minjemin duit Bu RT, tapi Bu RT bantuin Bu Deswita pinjemin uang ke Udah Faisal. Ambo enggak percaya sama omongannya Udah Faisal soal royaltinya, Bu RT. Emang lu punya buktinya? Iya, Bu RT. Ambo sudah periksa semua catatannya Udah Faisal. Tapi surat pemberitahuan pembatalan royaltinya tidak ada, Bu RT, itu. Kalau gitu ayo kita bantu cari suratnya. Siapa tahu nyelip-nyelip ini di bawah kursi. Aduh, Mbak Ulasnya. Aduh. Ambo di dalam kursi. Coba, Bu RT, ini. Sebelah sana, bener dulu. Aduh, sebelah sana. Apa sih, ya Allah, Ulas? Di sini nyarinya, bukan di situ. Iya. Buku lain kali. Enggak ada, Bu RT, sudah. Yuk, si Faisal sama si Tigor pada kemana ya? Tadi sih katanya si Tigor itu mau memperkenalkan si Faisal ke temennya gitu loh. Nah itu gila. Bang Tigor memang sudah gila. Sal, kau jangan bikin aku depan Mami begitu, Sal. Macam mana kau ini, Sal? Lo sebenarnya berdua ada apa sih, ya? Bang Tigor sudah gila, Pak RT. Masa Ambo disuruh menemani tante-tante iseng itu? Sal, kalau untuk pekerjaan kantoran, aku nggak bisa carikan, Sal. Kau tahu aku preman. Ya, teman-temanku lah seperti itulah. Macam mana kau ini? Lumayan kan, Sal? Tampang kau itu bisa dihargain lebih mahal. Cik, ya kan? Sal! Lagi-lagi! Ya ampun. Udah Pak Isal nggak nyangka. Tigor, coba aku tawarin seperti itu. Kau lagi monyong, muka kau itu bibir semua. 15 ribu juga, mana mungkin mau. Macam tepok. Astagfirullah. Udah dari mana, ha? Oh, habis menghabiskan uang royalti udah untuk berfoya-foya, ha? Yo. Indahlah Dinda, Ambo kan sudah bilang royalti Ambo itu tidak keluar, Dinda. Ambo tidak percaya? Aduh, percayalah Dinda. Buat apa Ambo bohong? Justru Ambo sedih Ambo tidak bisa membelikan Dinda perhiasan. Oh, maksud udah mau membelikan Ambo perhiasan, iyo, hah? Iyalah Dinda. Apapun yang Ambo lakukan kan untuk Dinda seorang, ya. Baru dari toko.
aku HP. Nih, HP-nya nih. Ini HP baru nih. Iya, ini tuh buat Kalila. Iya. Makasih ya, adek-adek. Sama-sama. Bener kali lah, nanti kalau kita udah punya uang baru kita ganti pakai yang beneran nih. Yeah! Loh, Kidaus, ngapain kok mandir-mandir gitu? Mbak Preti, iya memang saya teh lagi bingung kenapa. Tidak usah kasih tahu ya, ada hot news, tapi jangan bilang sama siapa-siapa. Cuman hanya berdua yang tahu, oke? Okay? Yeah, Ki Daus nih tua-tua pakai rahasian-rahasian segala. Emangnya ada hot news apaan, Ki? Sini. Biar aman, Ki Daus bisikin aja ya. Kita bertiga jangan bocorkan rahasia. Loh, Ki Daus, kita kan cuma berdua. Dia emang ada perlu apa sih? Bentar ya, Tante, bentar ya. Dek Preti. Saya cuma ada perlu kok sama Lila. Kirain ada perlu sama saya. Ada perlu apa sih sama Lila? Ini Pak RT. Gini lah Babe, temenan Tante Preti itu kan punya konter HP. Nah HP Lila diservis di sono, iya kan Tante? Iya Pak RT, betul. Nih sekarang HP-nya Lila udah bener lagi. Tapi duit yang Babe kasih kurang tuh Be. Jadi Tante Preti nombokin 100.000. Saya jadi kagak enak. Biar deh duit Dek Preti saya yang ganti. Aduh, jangan Pak RT, jangan. Iya sih Pak RT, kayak teman Preti tuh servisnya emang segitu harganya. Tapi dapet diskon kok Pak RT. Udah deh Babe, Tante Preti mana mau terima duit dari Babe. Nanti biar Dela yang kasihin aja ya, oke? Ntar biar dikasih sama Lila ya. Lila, lu tunggu di sini ya. Babe mau ngomongin soal HP baru sama Tante Preti. Hah? Handphone baru? Babe mau beli Lila handphone baru? Ya, tadinya sih begitu. Tapi kayaknya lu lebih suka duit 100.000 daripada handphone baru. Babe maafin Lila ya. Ya, maaf ya. Nih. Lila balikin nih Babe ya. Iya, maaf. Iya, tapi lu tunggu di sini ya. Ntar kalau nyak lu pulang, kasih tau Babe, ya. Beres. Asip. Lila, Lila tolongin Om Faisal, Lila. Kenapa, Om? Handphone Om Faisal ketinggalan. Om Faisal mau pinjam handphonenya Lila. Tolonglah Lila, Om Faisal sedang ada janji nih. Tapi terima kasih ya. Oh, soal Faisal, itu kagak benar. Dia cuma dikerjain sama si Tiger. Jadi, Dek Preti ada perlu sama si Lila mau membicarakan soal Faisal. Iya Pak RT, berarti minta maaf ya, berarti gak ada maksud kok buat bohongin Pak RT tadi. Oh gak apa-apa, si Lila kan anak saya, saya tahu dia bohong. Tapi kalau minta maaf ada syaratnya Dek Preti. Syarat? Iya. Syarat apa Pak RT? Dek Preti, syaratnya gimana? Kalau Dek Preti nemenin saya ngobrol. Gimana? Lekan.
Begini deh berarti. Jadi coklat ini buat Kak Lila. Iya, sebagai permintaan maaf kita. Oke, okay, HP-nya Kak Lila juga udah di servis kok. Jadi permintaan maaf kalian diterima. Kalau dibagi kita juga mau kok. Iya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang tante. Tante mau nanya dong, rumahnya Mas Faisal di mana ya? Kalau boleh tahu, tante ini namanya siapa ya? Panggil saja Tante Sophie. Oh, Daus tahu rumah Mas Faisal di mana? Ya. Tante, sebaiknya tante pulang aja deh. Soalnya Mas Faisal nggak ada. Mas Faisal pergi kemana ya? Katanya Om Faisalnya ke luar negeri. Ke luar negeri. Baru aja berangkatnya, ya. Baru aja. Ya kan anak-anak manis ya. Iya. Iya. Keluar, keluar dah. Eh, kalau si Faisal enggak mau, usah aja gantikan yo. Ya, sampai ini udah gila, Pak. Iya, kita harus minggir. Biar Lila yang laporin. Aduh, sabar Neng Lila. Sebaiknya bicarakan sama Pak RT dulu. Nah, kalau Ki Daus mau ngomong sama Be, ngomong aja nono-nono. Lagi ngobrol sama Tante Preti orang. Buset lah, Pak RT enak-enakan ngobrol sama si Preti. Hah? Aduh, bapak-bapak, kenapa Neng Lila nggak dicegah? Hah? Soalnya Neng Lila mau ngelaporkan Uda Faisal yang... Yang apa? Yang apa? Ngomong yang jelas! Apa? Kenapa kok? Kenapa? Ya elah deh, Preti. Kok duduknya kagak bisa diem? Kayak anak perawan mau dikawinin aja. Maaf ya, Pak RT. Bukannya Preti gak mau ceritain tentang berita Uda Faisal. Masalahnya Preti juga belum yakin Pak RT tentang kebenarannya. Ya elah, emang ada urusan apa sih sama Faisal? Kok sampai mikirin begitu? Gimana kalau abang nih jadi tempat curhatnya Dek Preti? Kalau perlu, ngobrolnya di luar aja. Biar kita sembari makan, sembari santai gitu. Ya, biar ada orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Preti, kalau mau makan biar sama Bang Tigor saja. Selera Preti kan gak cocok sama Dek Preti. Yuk. Enak aja lu main serobot kayak Metro Mini lo. Dek Preti ini lagi mau curhat sama gue. Waalaikumsalam. Pak RT. Tadi ada tante-tante yang cari Uda Faisal. Kidaus, kalau soal tante-tante bukan urusan gue, ya. Lu bilang aja sono sama Faisal. Bener nih. Bener. Ya udah, kalau perintah Pak RT begitu, saya mau kasih tahu Bade Suita dulu. Jangan, Kidaus. Jangan Pak RT, jangan. Mau kemana ngomong? Dengar kata si Preti. Dengarin biar dia ngomong dulu. Macam mana tuh ini? Mungkin sebaiknya saya pamit dulu ya. Diperhati sebentar ya. Biar saya yang antar ya. Pak RT, selesaikan dulu urusannya sama Kidaus. Biar Preti saya yang antar ya. Enak aja main serobot. Biar aku yang antar. Lebih aman ya depan. aduh, Bang Tigor maaf ya. Kayaknya biar lebih aman, biar Kidaus aja yang antar saya. Mari, Bapak. Kok Kidaus? Lu sih gara-gara. Sampean tuh apa-apa jangan geragasan. Serabat serobot. Udah tahu matanya udah ngeliatin aku terus kok. Masih maunya sama aku. Gak mungkin, bodan. Paling juga ngeliatin monyong lo. Mana mungkin. Udah. Sekarang Lila udah tenang nih ya. Udah. Kalau lu udah tenang ya. Sekarang lu ceritain nih sama kita nih. Kenapa lu lari sampai kayak dikejar gorila begitu. Sampai ngot-ngotan begini. Tante Desyuta, mendingan sekarang Tante Desyuta pulang deh. Om Faisal mau kencan sama tante-tante tuh. Lila, ngomong yang betul lah. Tante Desyuta, Lila kagak bohong. Kalau kagak percaya, tanya no sama Kidaus. Nah, sekarang nih Kidaus nih ya, lagi lapor sama Babe. Babe lagi ngobrol sama Tante Preti no. Apa dia bilang? Sekarang kelepasan, Lila. Kelepasan, gak kesengaja. Mau pada kemana lu?
anu mah Tigor sama Karyo mau nganterin Preti mah. Bukan, bukan begitu Bu RT. Tadi Preti katanya mau curhat tentang udah Faisal kok. Kidal, sini, gua mau nanya sama lu. Ya, Bu RT mau nanya apa? Apa benar yang dibilang sama Sila soal udah Faisal? Permisi Bu RT. Preti. Ketawa lagi. Udah Faisal. Udah Faisal. Keluar, enggak usah sembunyi, udah Faisal. Udah? Las. Ngapain lu ngelongok-longok kolong meja begitu? Dia bantuin Bu Deswita atau Bu RT. Siapa tahu udah Faisal ngumpet di kolong meja. Ambo sudah cari ke kamar, tapi udah Faisalnya enggak ada. Tumben, udah Faisal nggak bawa HP. Ih, Mas Faisal, tadi saya cari, tapi kata anak-anak komplek, Mas Faisal sedang keluar negeri. Mas Faisal, saya mau bicara soal pembayarannya, cash atau transfer. Mohon hubungi saya segera. Maksudnya apa? Ki, makanya lu jangan suka nguping omongan orang. Saya enggak nguping, Pak RT. Cuman saya enggak sengaja denger, Pak RT. Bah! Sama saja, ompong! Buduk kali ku ini. Iya, semua itu enggak benar, Kidaus. Kalau sampean berdua enggak percaya, tanya ini sama Biang Kerok. Aku kan cuma janin si Faisal untuk kenalin sama tante itu. Enak, Babe sama om yang lain kan sama-sama laki-laki. Terang aja belain Om Faisal. Tapi hati perempuan Lila nih berbicara. Kalau Om Faisal itu selingkuh. Ki. Lu juga masih yakin kalau si Faisal itu selingkuh? Gimana ya Pak RT? Gini aja Pak RT. Kita periksa aja hatinya Kidaus. Hati dia hati laki-laki apa hati perempuan? Deswita tenang dulu dong, Masya Allah, tenang dulu. Ambo udah bisa tenang Bu RT kalau semua barang udah Faisal masih ada di dalam rumah Ambo. Masya Allah. Lepas gak? Lepas. Tadi kan aku duluan yang megang, Bu Sela yang lepasin. Ambo aja lo. Aku ngacakar. Apa apaan sih lo berdua? Ini nih, Mbak Deswita kan buang laptopnya, daripada dibuang mendingan buat saya. Biar Ambo lagi mengamuk, Ambo juga tahu ini akan gila membawa barang yang masih terpakai. Cuma Mbak Sela sini. Waduh, ini kan masih terpakai Mbak Sela. Woi, kita lakin aja yuk. Ya. Dasar anak-anak. Deswita, Deswita. Tidak mau menolong Ambo. Tolonglah Pak RT sama Mas Karyo bantu Ambo untuk menjelaskan semuanya. Iya, anak-anak, tunggu. Sepertinya itu barang-barang Om Faisal. Ya emang iya, kan udah dibuang sama Tante Deswita. Lagian juga ini nggak ada yang bisa dijual. Majalahnya aja tahun 1999. Iya, bajunya juga bekas. Tante Deswita ngambeknya irit banget ya. Tuh, nih. Ayo, yuk. Kata Faisal aja. Iya. Nih orangnya nih. Faisal lihat kan. Aduh Adinda, kenapa semua orang memandang marah sama Ambo? Udah. Silakan udah baca SMS-nya. Nih. Sekarang udah mengaku sajalah sudah berapa lama udah menjalani profesi sebagai laki-laki panggilan. Ampun Dinda, Ambo enak kenal sama orang yang mengaku-ngaku Tante Sofi. Jawab pertanyaan.
Aduh, mungkin orang itu salah kirim SMS, Rinda. Oh, udah memang pintar bikin alasan. Hah? Ampun, Dinda. Ambo benar-benar tidak mengerti. Kenapa Dinda begitu marah? Ampun, Dinda. Ya, ya, kecurigaan lu kagak tepat ya. Lihat dulu, ini angka baru 1 menit sudah Faisal berada di kandang macan. Ampun, Dinda. Ampun, Dinda. Belum sampai 2 menit dia udah keluar, Pak RT. Ayo, Ber, Ber. Pak RT, tolongin Ambo, Pak RT. Paya lu, Sal. Belum 2 menit udah keluar. Kalah deh gua, 20.000. Oh, normal deh. Ambo sedang kesulitan, bukannya membantu, malah dibuat judi. Minggir, Bang. Minggir! Ada apaan nih? Alah, udah deh, kagak usah ikut-ikutan. Udah. Dinda indah mau lagi melihat Uda Faisal. Jadi jangan coba-coba Uda berani menginjak rumah ini lagi, mengerti? Sebaiknya diomongin baik-baik dulu. Masih belum ngerti juga, Bang? Hah? Iya, mah. Bapak ngerti, mah. Masuk! Aduh, angin gak hujan, man. Takut aja itu. Apalagi udah kalah aja. Ini semua gara-gara kompong. Gara-gara kau, kacau. Saya kan gak sengaja. Gak sengaja. Jangan salahin saya, Bang Tigor. PT, bagaimana PT, bagaimana? Lu juga sih, Gor. Ngenalin Faisal sama cewek begitu. Iya. Kok aku yang disalahin? Istri-istri kita tahu tuh gara-gara siopong. Bang Tigor harus menjelaskan semuanya sama Deswita. Aku gak mau ikut campur urusan kau, Sal. Urus diri sendiri. Enak aja. Tapi kan yang bisa menjelaskan semua ini hanya Bang Tigor. Kalau aku gak mau, kenapa? Macam mana kau? Mau kita balik? Iya, wala sayang. Abang cuma ngenalin si Faisal sama si Mami. Selanjutnya abang gak tahu. Oh, jadi elu biar masalahnya. Kan aku kenalin si Faisal sama si Mami. Selanjutnya urusan Faisal, aku ngapain urusin lagi? Mana aku tahu. Dinda, tunggu Dinda. Dengarkan dulu penjelasan Ambo Dinda. Dinda, aduh, Dinda tunggu sebentar, Dinda. Pusing, kok. Oh, gara-gara aja sampai itu. Masya Allah. Dia sentimen istriku apa-apa mesti ikut marah. Dinda, sabar. Jangan pegang-pegang Ambo dengan tangan Uda yang kotor itu. Astagfirullahaladzim. Ambo indah seperti apa yang Dinda bayangkan. Memangnya Uda tahu Ambo bayangkan apa, ha? Dinda kira pasti Ambo selingkuh, ya kan? Iya, memang Uda indah selingkuh. Tapi Uda sudah berbuat yang lebih kotor dari selingkuh. Minggir, Ambo masalah Uda. Tunggu. Harga ongkos pulang ke Padang mahal, Dinda. Ambo mau minggat ke rumahnya Mbak Ulas. Minggir. Dinda. Dinda tuh. Selamat siang. Faisalnya ada? Anda siapa? Panggil saja saya Sofi. Tante Sofi? Berani-beraninya kamu datang ke sini ya. Ayo pergi. Bawa sekalian suami Ambo nih. Ayo. Dinda. Tunggu Dinda. Biar Ambo. Silahkan Uda bersenang-senang sepuasnya. Dinda akan pulang, mengerti? Dinda. Dinda. Bisik. Dinda, tunggulah. Dinda. Tante Sofi itu investor baru yang mau menerbitkan buku Ambo, Dinda. Udah Anda bohong kan? Untuk apa Ambo bohong, Dinda? Jangan percaya omongan buaya. Ambo enggak bohong, Dinda. Bohong. Mbak Desita, ingat. Jangan mau percaya. Ayo kita pulang, Dinda. Di sini terlalu banyak bisikan negatifnya, Dinda. Percayalah sama Ambo, Dinda. Indah ada wanita satupun yang bisa menggetarkan hati Ambo, kecuali Dinda. Gombal. Artinya suka nyamperin Mbak Preti. Itu beda, Mbak Wala. Beda. Maksudnya, bukan. Masuk lagi! Lupa. Dinda. Tolonglah sakitin Dinda. Des. Nih, kita bawa si Preti sama si Lila.
biar masalahnya cepat selesai. Deswita, itu semua salah paham. Iya, Mbak Deswita. Kalau ini sih saya rasa semuanya berawal dari Kidaus yang salah dengan omongan bapak-bapak. Cuma setengah-setengah gitu dengernya. Iya nih Tante, Lila kan cuma nyampein doang. Tapi bener apa enggak kan belum tentu ya. Betul itu. Aku yang kenalin si Faisal sama si Mami. Loh. Tapi Faisalnya tidak mau. Bahkan uang 2 juta yang diberikan sama si Mami itu malah tinggal kabur sama si Faisal itu. Jadi udah dikasih uang 2 juta tapi udah enggak mau. Iyalah Dinda. Aduh, bodoh sekali sih udah ini udah. Uang 2 juta itu kan banyak, ayo pulang. Alah, Dinda. Dinda sakit ini. Maaf Bella sayang. Abang cuma candain si Faisal. Iya, sumpah. Ambo minta maaf. Ambo sudah hilaf, sudah menduga macam-macam yo. Enggak apa-apa. Mungkin karena saya datang bukan pada waktu yang tepat. Berarti bentar lagi kita ditraktir sama Faisal. Iya, Pak RT, kalau sampai enggak, wah, keterlaluan banget dia ini. Ini kontrak. Terima kasih. Nanti kalau ceritanya sudah selesai, tolong sampaikan kepada saya supaya bisa segera kita terbitkan. Iya. Terima kasih. Baik, sekarang saya permisi semuanya. Makasih banyak ya, Bu ya. Makasih, Bu ya. Makasih, Bu ya. Tiga, Sa. Sekarang Dinda percayakan kalau Tante Sofi itu adalah manajer penerbit buku Ambu. Halo Faisal, saya Mami. Gimana dengan tawaran saya? Saya naik kamu sedikit deh. 2,5 juta gitu cash. Sini udah, kemarikan handphonenya. Itu yo ceritanya yo. Nih pegang. Pegang. Oh, ini mana? Sebaiknya udah ganti nomor handphone saja. Lempar, lempar. Jangan. Tapi lumayan loh, kita 500. Ya lempar ya. Jangan Dinda. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.